Para tersangka pelaku kejahatan kembali diringkus Subdit Jatan Ras Ditkremsus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dari sejumlah para pelaku kejahatan ini, salah satunya kasus pembegalan di kawasan Kayu Besi, Kabupaten Bangka, yakni Habib Rizki, warga pendatang yang menetap di kampung nelayan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, bersama barang bukti satu unit motor metik hasil curiannya. Habib Rizki melakukan aksi pembegalan bersama rekannya yang masih dalam pencarian dengan cara menodongkan senjata tajam, kemudian merampas motor serta uang milik korban. Begal, dengan cara begal. Sehingga Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Krimum berusaha untuk mengungkap kasus tersebut dan akhirnya ditangkap lah ini. Ya kan? Ini salah satunya pelakunya. Total barang bukti uang yang diamankan dari para pelaku kejahatan ini senilai 18.429.000 rupiah. Selain uang, 3 unit motor metik serta sejumlah barang bukti lainnya juga diamankan. Dari Pangkal Pinang, Ando Sinaga mewartakan.